Halo bang, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Cak Sto, si ganteng kalem, cek mamah ya tau gak. Jadi di video kali ini gue mau pasang knalpot di Yamaha Bison. Ini dia, kebetulan paketannya baru datang. Ini adalah SC Project yang warnanya blue carbon ya. Jadi di sini gue nggak tahu untuk kualitas suaranya dari knalpot. Bentar dulu, susah banget untuk bukanya. Nah, jadi ini dia untuk knalpotnya SC Project. Ini gue beli di TikTok Shop ya, sekitar 189.000 ya, totalnya tuh sekitar 200 ribuan aja mang. Bagaimana untuk kualitas dari knalpot SC Project ini jika dipasang di motor Yamaha Bison? Dan kebetulan gue ini dibantu sama temen gue, nanti kita langsung pasang aja untuk kualitas sound suaranya dari knalpot yang murah meriah ini. Kita langsung pasang aja mau. Nah oke mau, jadi ini dia untuk knalpotnya, udah kita rakit SC Project Made in Purbalingga seperti ini ya. Untuk knalpotnya kita nanti akan pasang di sini. Setelah itu kita langsung cek sound untuk knalpot di harga 100 ribuan ini seperti apa kualitas suaranya mang, apakah worth it untuk dipakai di motor Yamaha Bison si Marsep ini. Kita pasang dulu mang. A few moments later. Nah, oke bang, ini sekarang gue lagi ada di sawah. Sengaja sekalian mau cek sound. Dan ini knalpot SC Projectnya udah terpasang di motor Yamaha Bison. Dan ini tuh ada beberapa penyesuaian, mang. Gak langsung masuk sih, langsung masuk ya. Jadi di sini tuh untuk bagian leherannya ini, untuk bawaan Bison itu kan agak gede ya. Kalau ini tuh SC Project itu agak kecil untuk leheran yang belah sininya. Lalu gue ganjel pakai aluminium foil mang. Nah untuk bagian leher-lehernya juga di sini sambungan lehernya itu bocor juga mang. Jadi gue ganjel juga pakai aluminium foil dan sambungan yang belah sini juga bocor. Jadi gue pakai aluminium foil juga. Nah dan untuk di bautnya ini gue ganti bautnya yang agak panjang karena untuk baut yang bawaan dari SC Project ini tuh untuk kabel pengeremannya yang ini nih, ini tuh ngegasruk mang. Jadi makanya gue ganti yang lebih panjang. Ini tuh sebenarnya masih kurang panjang, mau harus diganti yang lebih panjang lagi biar enggak waktu ngerem tuh, biar enggak kena gesekan dari kabel remnya itu, mang. Nah, jadi bagaimana untuk standar duanya? Standar duanya ini masih bisa dipasang, cuman ada beberapa penyesuaian lagi, mang. Di sini. Nah, di sini gue pasang pakai ini nih. Untuk penyangga, karena kalau nggak pasang yang beginian untuk penyangga standar 2 itu, standar 2 nya tuh nyangkut ke ini mang, ke rantai sama ini untuk masukin gigi itu mentok sama standar 2 ini mang. Makanya gua pasang ini plat besi yang begini jadi biar ada jarak gitu, jadi standar 2 nya masih bisa dipakai. Nah sekarang bagaimana untuk suaranya knalpot SC Project dengan harga 100 ribuan aja, apakah suaranya bagus? Ini gua nggak pakai mic ya, jadi kita langsung aja untuk tes cek sound untuk suara dari knalpot yang harganya 100 ribuan ini di Yamaha Bison.
Oke, Mang. Jadi untuk check soundnya seperti itu aja. Knalpot dengan harga 100 ribuan SC Project Made in Purbalingga. Cuman ini karbunya tuh masih batuk-batuk gitu, Mang. Oke, jadi menurut kalian bagaimana, Mang, dengan knalpot yang cuma harga di bawah 200? Apakah worth it untuk dipakai di motor Bison ini? Dan kalian bisa nilai aja sendiri untuk kualitas suaranya. Kalau menurut gua pribadi sih ya, kalau sama Nobi yang Bolt 1 itu lebih enak suaranya Nobi sih, Bang. Ya harganya juga kan beda, Bang. Oke, Bang, mungkin kontennya sampai di sini aja dulu. Semoga kalian bisa terhibur, dan saya Casto pamit undur diri. Jika kalian merasa terhibur, jangan lupa untuk klik subscribe, klik ke and share juga, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya. Dan saya Casto pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam seruduk.